Cai. Assalamualaikum, Mame Abe Eno Triyatno. Badai ngayakan motong kambing, acara sakral, kanggo upacara adat dinten kambing. Tujuan dalam pemotongan itu apa, Pak? Untuk ritual, jadi secara turun temurun dari orang tua kita dari dulu gitu, dari sejak nenek moyang. Untuk kedalamannya ada aturan tertentu nggak, Pak? Tidak. Harus berapa, Pak? 150. 150 cm? Ya. Tergantung alat yang dipakai untuk memotongnya. Ini itu udah kebiasaan. Kebiasaan masyarakat di sini ya, Pak? Iya, jadi merayakan tiap-tiap setahun sekali Haji Muharram, Hajar Laut, dirayakan dengan syukuran pemotongan hewan. Ini emang harus kambing, terus ya, warna hitam harus gini? Iya, harus kambing, harus yang hitam. Kalau domba, kerbau nggak bisa ya? Nggak bisa, kambing lah. Warnanya juga harus benar-benar hitam gini ya, Pak? Kalau ayam juga harus hitam, nggak ada yang kuning-kuning. Kalau umurnya sendiri, dia ada aturan tertentu atau emang bebas? Umurnya bebas ya. Yang penting sudah bisa dipakai syarat lah. Itu cuma syarat yang... Ini tradisi hajat laut di Pantai Ranca Buaya ya, Pak? Iya. Tiap-tiap daerah juga gitu kan, kondisinya. Rasa syukur, bentuk rasa syukur mungkin ya, iya. Warga nelayan gitu ya. Ini yang disebut hajat laut, yang disebut sakralnya ya ini gitu. Kalau besok mah lebih ke pesta adat, upacara. Jadi yang sakralnya mah potong kambing, cuman kambingnya harus kambing hitam gitu. Lanjut. Yo guys, kita akan menyaksikan tradisi kebiasaan masyarakat nelayan Ranca Buaya dalam ritual guys. Ini ada apa aja, Pak? Maaf, ya, siapa adanya? Sajian. Ya, ada apa aja sajiannya, Pak? Oh, rujak pisang. Ya. Kopi hitam. Gitu. Kopi manis. Oh, enggak cuma satu ya jenis? Enggak satu jenis ya kopinya. Kopi manis. Kayaknya kelapa. Bawang putih ya, Pak? Sirih. Ngirihun, mana ngirihun? Jadi simbolnya itu harusnya akan lewat sebutu. Kan di paling dia jarang kokna. Bayuna kaki blat. Berangkat doa. Ani ya, eta naon geus? Tinggal ya, kalau malam. Eh. Malam. Nguruhai,
di ringkos we tah gitu sok. Punten, punten, punten. Harus dimasukin ya, Pak? Iya, simpan ke bawah. Nanti bercampur sama darah berarti ya. Nanti atas nanti setelah pemotongan hewan itu pakai beres dikubur. Oh, dikubur bersamaan dengan ini ya. Tujuannya nanti dikubur beres. Oh, ada dupa juga ya, Pak? Ini lokasinya dekat dengan bibir pantai itu. Nelayan khususna kah Allah Subhanahu wa taala memaksana pada syukur nikmat anu sakumaha teh katang urang sadayana nelayan rezekina nu teh sakumaha urang pada syukur nikmat sing kuring sia kawakilan antara nelayan sadayana sega pamit hakikat makhluk kawasa sareng kaparwa dina kaparwa dina ka sahabat sadayana kanu ngagegeh di tempat pelabuhan Ciliap Ranca Buaya disebutna simpuri sega sodako bade pamit bade icik libur yeuh urang kali nelayan simpuri sadayana disuhunkeun barokahna sapanda opatna ieu satu malam katna sadayana sadayana hakekat makna kawasa simpuri teh sega icik libur yeuh urang kali disuhunkeun paparan dina salametkeun aya dina pangtayuan Allah Subhanahu wa taala salawasna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Yang akan menyebut seperti ini kami sering termasuk sub merasa merasa jadi panjang kemudian siapa yang la ilaha illallah Allahu Akbar. Bapak, punten mau ikut nanya. Ini harapannya dengan adanya ritual seperti ini, harapan nelayan itu seperti apa sih, Pak? Untuk keselamatan. Yang pertama, yang kedua untuk penghasilan. Pertama. Amin. Hatur nuhun, Bapak. Ya.
itu pisang benar kunaon pak iur ngali daging oh itu dagingnya dikamanakan kena lupa kang yang coklat tapi itu oh dituang daging nama mun kepalana kali itu tengah laut kalau dia kena coklat ya gimana pak? Dagingnya nanti dikemanain pak? Kalau tentang dagingnya itu biasa dikonsumsi Ada yang dikelautkan nggak? Sebagian dari kepala. Kepala yang dikelautkan. Ya. Dan waktunya kapan, Pak? Besok. Besok pagi. Namanya itu larung saji kalau nggak salah ya? Oke. Okay. Jam 7 ya? Kliwon, Jumat Kliwon di bulan. Jadi kan udah disembelih, dikemanain, Pak? Dengan apa, Pak? Yang bisa di tengah laut? Cuman kepalanya doang atau apa aja? Dari ujung kaki itu sendal kelong, kebaya hijau. Jarak tertentu gak ke tengah lautnya berapa meter? Ini tiap event hajat laut ini ada seekor nelayan. Sembelih hewan hewan ini ya bentuk untuk ritual. Nah, ritual kayak bentuk rasa syukur terhadap Maha Kuasa dengan adanya ritual ini hasil tangkapan.